sampai di Surabaya. Gak percaya? Nih, ngomong nih sama sopir lo. Ya, halo. Iya, Mbak. Iya, Mbak Prisly udah sama saya. Aman kok, Mbak. Aman, iya, iya. Oke, Mbak. Ya, Mbak. Gimana? Masih gak percaya? Iya, gue percaya. Fris, nanti lo langsung ke gedung pameran lukisan gue ya. Gue mau ngasih lihat lo lukisan gue yang paling keren. Oke? Okay? Kenapa sih, Bob? Kamu cemburu ya? Nah, habis ini kita main ya. Sorry, Nat. Judulnya itu Jembatan Kereta Api. Apa lagi sih, Bob? Apa-apa. Mbak, kenapa tadi Mbak teriak-teriak? Enggak apa-apa kok. Tumben banget aku dapat penglihatan batin kayak tadi. Kayaknya ini pertanda akan ada peristiwa besar. Tapi apa ya? Kenapa di rel kereta? Frisly, akhirnya lo sampai juga di Surabaya. Bentar deh. Kok tangan lo gemeteran? Tadi pas ditelepon, kok lo teriak? Ada apaan sih? Nat, gue datang ke sini kan mau ngeliat lukisan lo. Oh iya. Sini, gue kasih lihat lo lukisan gue yang satu ini. Yuk. Tarah! Serius? Iya. Keren banget, Nat. Asli, gak bohong, ini keren banget. Makasih. Berapa harganya? Ya gak gue jual lah ke lo. Apaan sih? Kenapa coba? Iyalah, kalau ke lo pasti gue kasih gratis. Tapi rugi dong gue. Yaudah deh, gue jual aja ke orang lain. Nyebelin. Yaudah yuk kita lihat lagi lukisan yang lain. Ini. Keren banget. Bentar deh, tumben lo gak bawa boneka lo? Buta ya lo. Mana mungkin sih kalau gue tuh nggak bawa si Bob? Nat, boneka gue mana? Ya mana gue tahu? Kok bisa nggak ada sih? Kenapa? Boneka lo di situ. Bisa? Nggak tahu. Freeze!
satu. Nat, akan ada kejadian di rel kereta. Kecelakaan kereta. Di mana? Gue gak tahu, Nat. Yang jelas ada jembatan dan ada suara kereta. Itu sama persis kayak apa yang gue lihat tadi. Jadi lo dapet firasat bakal ada kecelakaan kereta? Gue gak tahu, Nat. Yang gue denger jelas itu suara kereta apinya. Kejadiannya gak jelas. Hati lo. Oke, boy. Biar Mas Arif. Ya, ntar saya telepon lagi. Abis diantar adik ipar ya? Adik ipar, jadi aja belum. Kenapa, Mas? Bapak sama Ibu nanti mau kesini. Ada kabar gembira. Masmu mau ngelamar Irma, kakaknya Armi. Yah, tahu Mas, kalau Mbak Irma kakaknya Armi. Enggak, tunggu, kamu tahu yang mana? Mas, semua orang juga tahu kalau Mbak Irma itu cantik. Itu kan alasan Mas. Nah. That's number two, the number one. Nomor satunya apa, Mas? Karena Irma anaknya Pak Lukito. Orang yang punya peternakan terbesar di Surabaya. Mas Arif kan udah kerja di sana. Irma anak pertama, Wan. Kalau Mas mau nikah sama dia, jadi peternakannya nanti punya. Mas Arif. Ya. Punya Mas. Semua, Wan. Semua punya Mas. Bayang banget sama lukisan lo itu. Aduh, Fris. Tuh kirain ada apaan? Lo mau gue antar ke sana? Kemana? Ambarawa. Fris. Bukan di Ambarawa. Tapi di sini. Di sini? Hey, Fris. Lo mau gak sih kalau besok nemenin gue ke lamaran temen gue? Siapa tahu aja kan ular ke gue. Daripada lo stres mikirin jembatan kereta api, nanti semakin stres. Oh ya? Yuk. Monggo, selamat datang. Bapaknya Arif. Saya Lukito, bapaknya Irma. Halo, Pak. Malam-malam. Ya. Iya, Pak. Om. Iya. Halo, Mbak Irma. Halo. Monggo. Silakan duduk. Selamat. Iya, terima kasih.
Gimana, perjalanan lancar? Alhamdulillah, lancar. Syukurlah. Jadi bagaimana Pak Lukito tentang lamaran anak saya dengan anak Bapak? Kalau anak-anak sudah saling mencintai, kami sebagai orang tua hanya merestui saja. Saya tidak mau basa-basi, lamaran Mas Arif untuk anak saya Irma saya terima. Alhamdulillah. Tapi seperti yang Bapak, saudara-saudara tahu, bahwa anak saya Irma itu punya seorang kakak 10 tahun lebih tua dari Irma, namanya Novi, Mbak Novi. Mbak Novi sampai sekarang belum menikah. Maksudnya bagaimana ini, Pak? Kalau Mbak Novi belum menikah, berarti Arif dengan anak saya Irma belum bisa menikah. Kalau memang Novi belum ada jodoh, kan alangkah baiknya Irma duluan, Pak, yang menikah. Nggak bisa, Pak. Pantang untuk saya melanggar adat istiadat Jawa. Dan saya tidak mau kena resikonya. Ekornya buntung, 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 buntung. Ekornya buntung, cicak mati, cicak mati, cicak, 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 cicak. Mati cicak, ekornya buntung, cicak. Wes, wes, wes. Kalau cicak mati, ekornya buntung. Ya, ayo, ayo kita ke belakang dulu. Firasat. Ras. Iya, ya. Ayo ikut Bapak. Ada firasat. 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 Aku pamit. Cepat. Ayo. Apa? Rif. Papa, kamu bilang apa sama aku? Kamu bilang keluarga kamu terima aku. Papa kamu setuju kita nikah. Apa yang papa kamu lakuin? Rif. Mau dibikin malu aku di depan keluarga aku, ha? Mau ditaruh di mana muka aku? Aris, gak ada niatan kayak gini. Enggak. Lepasin. Enggak. Aris! Aris! Mak, ada apa? Gak ada apa-apa kok, itu cuma masalah pribadi aja. Oh iya, Irma, kenalin. Ini sahabat aku, Frisly. Dia baru datang dari Jakarta. Frisly, kenalin. Ini Irma. Halo, Frisly. Irma. Ya udah, Mak, aku pamit pulang dulu ya. Tapi aku janji, aku pasti sering main kesini. Oke? Okay? Makasih banyak karena aku datang. Iya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Maaf. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi di mana ya? Iya ya, di mana ya? Kok susah sih? Freeze!